Pak Yogi, 17 tahun Pak Yogi. Keluarga besar Radio El Cinta yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat ini. Kemudian perkenankanlah saya pribadi juga atas nama segenap manajemen PT Radio El Cinta mengaturkan selamat hari ulang tahun ke-23 Radio El Cinta kepada kita semua yang hadir di sini. Sebagai ungkapan kebahagiaan kita sampai dengan usia yang ke-23 ini, kita masih bisa mempertahankan kinerja citra dan karya kita di radio kesayangan kita ini. Untuk itu, saya haturkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir, kepada keluarga besar Radio El Cinta atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama ini. Tertulis catatan penting untuk kita semua bahwa dalam masa 3 tahun terakhir ini, beriringan dengan situasi pandemi COVID-19 yang melanda negara kita, Radio El Cinta banyak mengalami tantangan dan hambatan dalam perjalanannya, namun alhamdulillah kita sudah melewati itu semua dengan baik. Dan di awal tahun 2023 ini, mari kita kembali menyatukan tekad untuk bersama-sama bekerja maksimal demi kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan kita semua. Demikian, mari tetap semangat. Semoga ke depan kita akan lebih baik lagi dan semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bang Kipo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Semoga sehat-sehat selalu. Dan juga teman-teman dari Cawang, bukan daerah Cawang, tapi yang daerah itu daerah Joglo. Pas kalau Cawang kota ya. Jadi terima kasih. Berarti benar dong kantor pusat, karena ada di pusat Jakarta. Kalau bilang daerah Joglo, bukan daerah Cawang. Baik, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Dan senang sekali sebenarnya pada titik ini kita bisa berkumpul bersama dan ada penyerahan pin. Artinya kan ada dedikasi dari teman-teman yang sudah sekian tahun yang berhak untuk mendapatkan pin emas. Kita bersyukur sekali untuk itu. Terus yang kedua, terima kasih sekali untuk teman-teman semua dari seluruh bagian. Karena supportnya, karena kita HUT El Cinta dengan mengagendakan acara-acara yang sebenarnya fit and proper Pak. Jadi kita bikin sesederhana mungkin, tapi impact-nya mudah-mudahan bisa lebih banyak karena kita lebih keluar, kita lebih on air. Kita ngundang kemarin itu dari pagi siaran. Jadi kita melakukan HUT El Cinta bukan dengan mewawancarai narasumber yang kita undang studio, tapi mereka bersiaran di studio. Seperti satu misalnya kemarin dari Komisi 1 Farhan, yang kedua Ketua Dewa Broto, yang ketiga Menteri Pan RB, yang berikutnya adalah Ketua Dewan Pers. Terima kasih Pak Zandra sudah kemarin menemani Ketua Dewan Pers. Sekarang kita punya kepentingan dengan Dewan Pers karena kita bukan lagi perusahaan radio yang biasa, tapi lebih ke persnya. Juga kita hadir, alhamdulillah kita juga bisa wawancara dengan Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, sampai dengan Ketua KPU dan juga Ketua Badan Pangan yang kita hadirkan bersama-sama siaran di sini. Tentunya hal itu tidak bisa kita lakukan tanpa kerjasama dari teman-teman semua yang ada di sini di seluruh bagian. Terima kasih Nika. Selamat pagi semuanya. Enggak semangat nih, selamat pagi semuanya. Gitu dong, semangat. Selamat pagi Pak Sandra. Terima kasih atas waktunya Pak Yogi. Terima kasih Bu Feli. Terima kasih atas waktunya sudah hadir. Dan terima kasih juga buat
teman-teman yang luar biasa yang hadir pada kesempatan hari ini. Tadi Mas Aryo sudah menjelaskan, apalagi Pak Zandra tadi sudah memberikan speech. Saya cuma sedikit aja, setiap ulang tahun Elsinta itu kita ada tema. Tema ini sangat penting sekali untuk sama-sama kita rasakan dan sama-sama kita jalankan. Setiap tahun kita ada tema. Dan tema kali ini adalah berkolaborasi untuk bangkit. Kemarin kita wawancara dengan Gubernur Jawa Barat Pak Yongki, Pak Zandra, Kang Ridwan Kamil. Beliau menyatakan, kenapa bangkit? Kalau bangkit berarti pernah jatuh dong. Oh iya, kita pernah jatuh. Saat COVID-19 itu luar biasa begitu loh ya, menimpa semua sektor. Bukan hanya sektor media aja, tapi semua sektor usaha pun terimbas untuk itu. Nah, di tahun 2023 ini, seperti tadi Pak Zandra bilang, kita harus tetap semangat untuk menyambut 2023. Nah, pentingnya berkolaborasi. Bukan saja kita mengajak pihak eksternal untuk berkolaborasi, kita mengajak media lain untuk berkolaborasi, kita mengajak pihak pemerintah berkolaborasi, kita mengajak mitra usaha berkolaborasi. Kolaborasi ini yang nanti pada program 2023 kita jalankan. Mungkin dari pihak marketing juga kolaborasinya seperti apa yang mungkin kita bisa jalankan. Terutama untuk semua teman-teman yang ada di sini, kolaborasi itu sangat penting di saat kondisi kita harus bangkit. Kolaborasi antara siaran, kolaborasi antara marketing, kolaborasi antara IT, kolaborasi antara elsinta.com dengan redaksi. Bagaimana kita mensinergikan untuk bangkit? Untuk itu mari di 2023 ini kita semangat untuk bangkit bersama. Terima kasih dan tepuk tangan buat saya. Baik, terima kasih banyak Bu Sandi atas semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Kebetulan pas pada tanggal pada ulang tahun yang ke-23 tahun ini Elsinta, kita akan pertama Pak Suwiryo, seharusnya Pak Suwiryo itu kita kasih 2 tahun yang lalu. Waduh. Karena kita terbentur dengan aturan yang tidak bisa. Maju ke depan ya, Pak ya. Karena COVID, jadi terpaksa kita serahkan sekarang. Jadi, selamat untuk ketiganya atas dedikasi. Yang kedua ketiga siapa Pak Tami? Kasih tahu nggak ya? Suwiryo juga. Pak Setianto. Kebiasaan kita bahwa film Mas itu kita berikan kepada orang-orang yang realitasnya luar biasa. Jadi selama 3 tahun, silakan lagi ya, 4 tahun kita akan berikan. Eh udah tahu nih, kayaknya udah siap-siap maju nih. Caka biasa nggak ada. Oh Caka nih, untuk Caka. Yang memberikan Pak Sandra, dipersilakan Pak. Wes masih. Manajemen PT Radio Elsinta dengan ini menghaturkan hatur nuhun ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Suwiryo. NIK atau NRP ya? NIK ya. 2007.10.220 atas pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kebersamaannya selama 15 tahun bergabung bersama Radio Elsinta. Tapi tadi Pak Tony bilang harusnya 2 tahun yang lalu, berarti sekarang 17 tahun. Ya, ya. Pak Yongki, 17 tahun Pak Yongki. Jangan dijual ya. Ya, enggak. Ada Elsintanya, wah. Oke. Makasih ya. Makasih Mas Chandra, Pak Tony, Pak Yongki, Mas Aryo. Mas Suwiryo nanti suratnya, surat emasnya dititipin sama Mbak Eti. Oke. Boleh diambil kalau pensiun. Weh, Bang Kibo. 1, 2.
Bu, Ibu ya. Biar nggak salah. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Oke. Senyum dong, senyum. Baca lagi, baca. Baca. Kalau enggak bacain. Enggak usah lah. Udah perwakilan. Jadi wakili. 1 2 3. 1 2. Oke, mantap. Bapak Caka Gatot Priambodo. Mantap Bang Caka. Tolong dipegang juga Pak. Motor luang. 1, 2, 3. Oke. Selamat Caka. Untuk pasangan yang dilakukan oleh Pak Yongki misalnya. Jadi yang mana sih saya boleh? Kita potong juga itu ketiga Pak. 3, 2, 1. Tepuk tangannya dong kita. Ya, pasangan tumpang kebang nanti akan diberikan kepada siapa? Pak Yongki boleh memilih. Pak Yongki, Aryo boleh silakan Pak maju ke depan Pak Aryo. Wah Pak Yongki enak nih ngambilnya enak nih. Ada ayamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita panjatkan doa. Semoga perayaan 23 tahun El Sinta menambah keberkahan untuk kita dan rezeki yang banyak untuk kita semua. Amin. Coba kita mulai dan bagi yang atau muslim silakan. Bismillahirrahmanirrahim.